menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Saya Sejendra saat ini berada di tempat produksi Ancil Nisan, suatu perusahaan yang bergerak di pembuatan batu nisan. Bapak Ibu sekalian, cinta terhadap keluarga tidak ada batasnya, termasuk saat keluarga kita sudah tiada. Lalu, cara mewujudkan cinta terhadap orang yang telah tiada bisa kita wujudkan dengan mengirim doa ataupun memasang batu nisan pemakamannya. Saya adalah salah satu jenis batu nisan yang bisa menjadi referensi, namanya batu nisan granit marmer. Jadi semua bahan yang digunakan untuk pembuatan batu nisan jenis badan ini semua dari granit marmer. Kalau di kita hitung harganya, memang harganya cukup lumayan, berbeda dengan batu nisan jenis lain. Cuman tadi kembali ke cinta terhadap keluarga, sepertinya harga tidak menjadikan masalah. Di sini bentuk panjang dan lebarnya disesuaikan dengan keinginan para keluarga yang memesan. Nah, cukup nanti para keluarga mengirimkan nama dan desain nama dan tulisannya seperti apa, dan setelah jadi nanti kami akan pasang di atas ini. Jadi cukup nanti Bapak Ibu sekalian melihat seperti apa mau ukurannya dan nama dikirim ke kami. Mungkin itu saja sharing dari Kancil Nisan. Semoga ini menjadi bahan rekomendasi pembuatan batu nisan untuk keluarga yang telah tiada. Salam Kancil Nisan.